Itu. Tapi Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan semesta alam. Atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Salawat salam semoga senantiasa tercurah atas nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya serta kita semua insyaallah istiqomah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunah-sunah yang diajarkan. Sampai halaman berapa? Kitab Tanbihul Ghafilin 24. Ini kali ini ada batasannya, biasanya punya orang buat ngaji terus. Oh iya, ya, iya. Nih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sekitar 241 itu kitabnya Pak Nani. 241 hadis nomor 547. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min 'ansinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa fi riwayati Abi Hurairah, dan di dalam riwayat Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa ya akala riba fa'illam ya'kulha asabahu min ghabariham. Pasti akan datang atas manusia suatu zaman, la yabqa ahadun, tidak akan tersisa seorang pun, illa akala riba, kecuali dia akan memakan riba. Fa'illam ya'kulha, kalau dia tidak memakan riba, asabahu min ghabariha, maka dia akan terkena dari debunya riba. Wal makna, maknanya adalah annar riba yaksuru, sesungguhnya riba itu banyak. Watad haru al haila wasyubhat, itu bukan wasyubhat ya, tapi wasyubhat fil bai'ati wal aqrab, dan akan terzahir tanpa al-haila rekadaya, dan subhat-subhat fil subhat dan subhat-subhat fil bai'ati, di dalam transaksi jual beli, wal aqrabi, dan hutang piutang. Jadi nanti riba itu banyak menyebar, dan kemudian banyak orang melakukan helatur riba, rekadaya riba, ngakal-ngakalin riba. Sebenarnya toh helatur riba, kalau dalam kita bahas masalah fikih Syafi'i ya, kita fikih Syafi'i, dalam Fathul Mu'in misalnya dikatakan bahwa helatur riba, rekadaya riba itu hukumnya makruh, enggak sampai haram. Ya.
Rekayasa riba itu contohnya gini. Saya mau minjem uang sama dokter. Dokter mau minjamin sebenarnya kalau kemudian ada bunganya. Ya, 1 juta, 1 juta, 100 ribu. Saya ngomong dulu. Dok, saya tuh mau minjem duit sebenarnya. Nggak bisa, saya lagi butuh sendiri masalahnya. Udah, gini aja dok. Nanti setiap satu, apa? Setiap 1 juta, 100 ribu, bagaimana? Oh, kalau begitu ya nggak apa-apa. Oke, gitu dok ya. Jadi saya, apa namanya, nanti balikinya 101 ribu, 100, apa, 1 juta 100. Oke, pulang. Pulang nggak ada akad jual beli, nggak ada akad hutang di situ, cuma ngobrol saja. Ngobrol biasa. Nggak ada akad apapun. Besoknya datang lagi. Dok, saya pinjam duit dong, dok. Berapa? 10 juta. Ya, ini 10 juta kasih. Akadnya kan nggak ada akad. Di situ nggak ada akad riba, kan? Nggak ada minta apa-apa, kan? Ya kan? Nggak satu majelis. Nggak satu majelis. Ya. Ya, kan tadi perebukan dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol, ngobrol kosong lah, kita ngobrol. Kan? Itu disebut helat riba. Ngakalin riba. Ya, kayak gitu tuh hukum makruh. Tapi janji. Hah? Diam tapi coba janji diam ya. Nah, makanya syarat janji itu apakah termasuk bagi apa tuh namanya? Termasuk menjadi bagian daripada riba apa tidak? Itu ulama juga debatable. Gitu. Jadi kalau mazhab Hambali ya haram, tapi mazhab Syafi'i makruh. Jadi helatu riba itu hukumnya makruh kalau versi Syafi'i. Nah, kalian riba supaya enggak riba itu bagaimana caranya lah. Gitu kan, diakal-akalin dan sebagainya. Caranya begitu biasanya. Biasanya yang terjadi itu adalah rembugan di awal dulu, ngobrol di awal. Ya kalau mau ya 1 juta, 100 sama salah. Ya, kalau memang begitu maunya ya enggak apa-apa gitu kan. Pulang. Ya, kan. Ini kan enggak terjadi transaksi. Besok transaksi utang pasti enggak ada apa-apa, enggak nyebut apa-apa, enggak nyebut janji apa-apa. Enggak ditulis. Ya kalaupun ditulis, cuman tulisan sekedar tulisan apa adanya jadi. Nah, itu masalahnya. Nah, itu yang jadi pembahasan. Nah, bahkan kalau dalam kitab Bahjatul Wasail, nah saya pertanyaannya apakah di sini ada Bahjatul Wasail gitu kan, saya tunjukin. Helatul riba di Bahjatul Wasail itu boleh. Kata saya Nawawi. Tapi helatul ribanya saya Nawawi begini. Beliau mendasari bolehnya helatul riba, Rasulullah pernah ngakalin riba. Kan di dalam hati di dalam Bahjatul Wasail itu diterangkan suatu hari Rasulullah diantarin kurma. Kurmanya keren-keren, bagus-bagus. Nabi kemudian nanya, "Kurma di kampungmu bagus-bagus begini semuanya?" "Enggak ya Rasul, ya ada yang jelek juga." "Loh, kok ini jadi bagus semuanya?" "Kami sortir. Yang bagus kami pilihin, yang jelek kemudian kami tuker dengan yang bagus. 2 kilo yang jelek, 1 kilo yang bagus." Oh, enggak boleh, itu riba. Karena makanan termasuk, itu riba kan? Enggak boleh. Caranya adalah yang 2 kilo ini jual dulu, jadiin duit, lalu buat beli yang 1 kilo. Pakai duit. Itu dianggap oleh Syekh Nawawi Banten sebagai khilatul riba, ngakalin riba. Tahu ujung-ujungnya juga kita dapatnya kurma tadi. Cuman ini tadi kita jual dulu transaksinya. Setelah kita jual, lalu kemudian kita belikan. Itu tidak riba. Tapi ujung-ujungnya kan yang bagus itu ke sini juga. Nah kalau kemudian kita pangkas, itu riba malah sistem jadinya. Maka itu disebut helatul riba. Helatul riba yang semacam ini menurut beberapa ulama juga tidak disebut helatul riba. Karena transaksinya bukan riba, jual beli. Seperti itu. Ya, ini Mas. Belum akad-akad modern. Akad modern itu banyak-banyak sekali ribanya aslinya. Wal aqrad dan jual pinjam meminjam. Wa ta'talitu amwalun nasi birriba wa subuhati wal haram. Lalu bercampurlah harta orang-orang tersebut bercampur dengan riba dan subhat serta perkara yang haram. Hatta la yumkinal farqu wal faslu bainal amwali, sehingga tidak mungkin untuk memisah, farqu itu memisah, wal faslu artinya memisahkan, bainal amwali di antara harta tersebut. Yang halal mana, yang haram mana itu enggak bisa diketahui. Ya karena saking apa tuh namanya? Banyaknya riba, transaksinya banyak yang haram. Ya banyak yang subhat, yaitu fi zamanina hadza. Mewujud di zaman ini ada. Ya.
apa itu namanya kasratun nas ya'malu bil apa itu bil bunuk idza dhananna an al bunuk min riba idza dhananna an bunuk min riba au ya banyak sekali lah orang-orang yang kemudian transaksinya fasid batil itu kan banyak sekali gitu kan. Apalagi muwadhof, muwadhof itu juga kan para pekerja itu ada pekerjanya pekerja yang halal dan yang semi-semi haram atau semi-semi haram itu memang ya menjurus ke arah haram, bisa berpotensi haram gitu kan. Seperti bisnis MLM dan sebagainya. Memang susah sekali, banyak sekali nanti di zaman kita, zaman-zaman ini transaksi-transaksi untuk mendapatkan uang yang betul-betul murni dari riba itu sulit sekali. Karena tadi ikhtilat tadi, hampir-hampir semua transaksi coba kalau kemudian antum berpendapat bahwa bunga atau bank konvensional itu riba, itu hampir 90% transaksi antum riba semuanya. Guru kami ketika menjelaskan itu sampai detail gini. Baju yang antum pakai itu bau riba. Lah kok tahu? Lah ini pabrik tekstilnya minta modal dari bank. Nah. Iya kan? Minta modal dari bank, pabriknya rata-rata. Bang apa penyertaan dan sebagainya. Makanya itu baru kainnya doang. Belum. Awal itu memang air hujan merayu. Iya, itu pun belum tentu. Lah kalau di tanah orang. Nungguin di tanah orang. Tanahnya beli dari riba. Di pesawat riba juga. Masya Allah. Itu sehingga layumkin al-farqu wal-fasl bainal amwal. Enggak mungkin tuh dipisahkan harta tersebut. Fa ya'kuluna min ghairi qasdin, maka mereka makan tanpa sengaja. Lah kita kayak gini kita menduga halal tetapi ternyata bau riba. Ya itu disebut dengan ghabar riba. Ya disebut debunya itu begitu. Enggak makan riba tetapi kena debunya. Ghabarihi. Ya. Karena apa? Karena antum termasuk orang akhir zaman, salah satu. Nih. Wa yata'adda atharuhu wa dararuhu ila kulli wahidin, dan sumrambah ta'addi. Ya. Menyebar asarnya dan kerusakan mudaratnya kepada setiap orang. Ta'adda. Wa yata'adda atharuhu. Atharuhu ya. Wa dararuhu. Wa yasillu ilaihi min atharil haram. Dan sampailah kepadanya dari asar, dari bekas atau jejak keharaman. Itu ada asarnya saja. Bukan haram tapi asarnya sampai. Ma'anahu la yakunu mu'akkilan, wala mutawassitan, wala syahidan, wala mukhatiban, wala mu'amilan ma'akil riba. Padahal dia itu tidak orang yang sedang memakan, bukan juga perantara, bukan juga saksi, bukan penulis, dan bukan orang yang mu'amalah bersama orang yang makan riba. Enggak ada urusannya dengan pemakan riba. Tapi dia makan tidak sengaja dengan perkara riba tadi. Ya tadi saya bilang. Ya. Kelengkeng yang kita makan ini antum asli ini bebas dari riba. Ya, belum tentu. Iya, ya, maksudnya bismillah sih. Iya, maksudnya ini kan gua baru riba tadi yang kita bahas. Ya, debunya riba. Nah, aqua yang kita minum ini apakah tidak kena debunya riba? Banyak. Makanya, itu yang disebut dengan gua baru riba. Karena tidak mungkin untuk memisahkan. Kita nggak bisa memisahkan diri. Wah, bisa dengan bank dan sebagainya. Lah antum produk-produk yang berhubungan dengan bank antum pakai semuanya, sabunnya aja Lifebuoy misalnya, ya sabun untuk nyucinya adanya sama Wings atau Rinso, lah sama gobar riba semuanya. Wow. Ya. Etol dan sebagainya. Halo, assalamualaikum Mbak Ci. Banyak kita mah berpendapat bank tidak riba. Jam berapa Pak Ci? Lama itu. Jam 9. Insyaallah. Insyaallah. Ya, segera. Siap, siap. Kan tahu. Oke. Wala min muhamilihi. Dan dia juga termasuk orang yang muamalah dengan riba. Wala ma'a man halata malahu bimalihi. Dan juga dia tidak bersama dengan orang yang hartanya tercampur dengan riba. Lu sudah berusaha untuk memisahkan diri, tetap kena ghabarur riba. Tapi ini enggak dosa, namanya juga ghabar doang. Gitu kan. Bayam baghil tajiri ayata'allama minal ilmi miqdara ma yahtaju ilaihi litijaratihi likaila ya'kula riba.
Seyukianya bagi pedagang, pebisnis untuk belajar ilmu sekedar apa yang dibutuhkan olehnya untuk perdagangannya supaya tidak makan perkara riba. Ini yang saya sebut pedagang itu wajib hukumnya untuk belajar ilmu fikih muamalah. Kalau dia berdagang tanpa belajar fikih muamalah dulu, lalu kemudian jual belinya ternyata enggak ada ribanya sama sekali, betul-betul cocok secara syariat, jual belinya sah tapi haram. Waalaikumsalam. Haram apa? Haram syuro. Karena dia enggak pernah belajar. Enggak pernah belajar. Walaupun itu tidak ada pelanggaran. Enggak ada pelanggaran. Haramnya karena syuro tadi. Seperti orang nikah. Orang nikah sebelum belajar tentang tata cara nikah, rukun nikah, syarat nikah, main nikah saja. Karena dinikahkan oleh ulama atau dinikahkan dengan penghulu kan sah. Terpenuhi syarat rukunnya. Sah. Tapi haram. Haram syuro. Syuro. Berarti kita semua haram syuro. Kalau saya dulu memang belajar dulu, jadi nggak semua kan. Nanti belum belajar kita belum. Nanti kapan kita baca kitab nikah? Ya nanti sampai sendiri. Kita itu layar itu semua komplit itu. Tinggal digeber aja itu. Belajar yang belajar. 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 Ayo, alhamdulillah. SMA dong, di SMA mata pelajaran. Ini sebenarnya kita belajar doa, maksudnya tidak dosa. Tidak dosa. Tidak dosa. Tetap, karena zaman memaksa kita begitu. Tapi kan zaman tetap berjalan manusia. Maksudnya gimana? Kan kita jadi ngerti nih. Nah, ceritanya. Kena debunya loh ya. Debunya saja. Misalnya contoh nih kita minum aqua. Ini kan pasti kena debunya riba. Itu nggak jadi dosa karena kita nggak yakin. Kita nggak yakin atau kita nggak punya keyakinan 100% yang ini pasti dari riba. Tapi itu riba. Karena aqua. Saya ngerebus ya. Ngerebus. Pintar. Saya pakai filter. Wa yufarriqu bainal halal wal haram, dan dia bisa memisahkan antara halal dan haram. Mana halal kita ambil, mana haram kita jauhi. Karena tapi rata-rata jamaah saya, murid saya itu tanya persoalan fikih muamalah itu setelah dia menjalani bisnisnya. Ustaz, bagaimana hukumnya tentang masalah transaksi ini? Wow. Saya sudah setahun, Ustaz. Loh, sudah setahun baru nanya hukum. Ya. Dijawab enggak boleh, dia sudah setahun. Dijawab boleh, namanya enggak boleh lagi mana? Itu kan ngewohin kayak gitu tuh. Nyusahin. Coba kalau dia yang belum melaksanakan sama sekali, pasti bilang, saya pernah diskusi masalah hukum fitub misalnya. Bagaimana hukumnya fitub? Saya bilang itu transaksi batil. Saya enggak bilang riba, tapi batil. Wah, saya diprotes. Mungkin gini-gini, Ustaz. Ya sudah, kalau antum minta apa masukan dari saya, itu keputusan saya. Adapun antum pengen punya sendiri, ya silahkan. Tanggung jawab sendiri. Ya, orang tanya kok ngeyel. Ya, itu nanya apa ngetes, gitu kan. Itu dulu itu nonton video dapat duit. Ya. Enggak tahu. Beda YouTube, beda dengan YouTube. Oh, adalah pokoknya itu, dan itu menurut saya batil karena dia banyak yang goror-gorornya banyak unsurnya. Ya, itu supaya bisa tahu yang wala yahdhalitul haramu bimalihi, dan tidak bercampurlah perkara haram dengan hartanya. Wala yaquluhu, dan dia tidak makan perkara haram. Wal farqu bainal halali wal haram, dan pembeda antara halal dan haram. Wasubhati, dan subhat. Wal khasati, dan khasah, ya, kekhususan. Wasidqi, dan jujur. Wal kadhibi, dan dusta. Wasyaki, dan syak. Ragu wal yakin, dan yakin. Wasunnati, dan sunnah. Wal bid'ati, dan bid'ah. Wal kufri, dan kufur. Wal imani, dan iman. La yumkinu illa bil ilmi, tidak mungkin itu bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Pentingnya ilmu nih, pentingnya ngaji. Jadi antum kalau nggak ngaji itu rugi aslinya tuh. Ruginya dunia akhirat. Rugi dunianya nggak dapat makan. Dunia rugi akhiratnya jelas rugi. Karena apa yang kita pelajari hari ini itu belum tentu terulang lagi nanti. Gitu kan. Karena bahasan ini kan kadang satu lewat satu gitu kan. Rugi. Jadi tidak mungkin. Dan kita itu mengkaji ini kan baca kitab benar-benar utuh loh. Makanya tidak parsial. Utuh itu ya misalnya tata bab riba, ya kita bahas satu per satu. Jadi enggak mungkin lompat-lompat, sumul dapatnya.
Beda dengan kalau ngaji zuhur begitu, ngaji zuhur kan lompat-lompat. Yang waktunya pendek kalau dibaca semuanya orang pada lari, pada pergi. Nah, karena ngaji ini sumul pelan-pelan dan dibahas semuanya, ngaji fikihnya ada dan sebagainya. Ini yang kemudian kita tidak boleh putus, inqita', putus. Makanya sebenarnya saya sering kirim rekaman tuh bagi yang putus-putus bisa dengerin. Tapi paling-paling juga enggak didengerin masalahnya persoalan itu. Ya karena memang harus diulang. Makanya waktu khutbah saya membaca kenapa kok firtirnya dua kali ikra. Ya karena memang harus diulang. Dan Anda tidak akan dapat ilmu kalau membaca cuma sekali, mendengarkan pengajian cuma sekali. Harus diulang-ulang. Supaya apa? Supaya nancep. Oh begitu ternyata. Diulang-ulang. Inilah yang kemudian Antum harus tanamkan bahwa ilmu itu awal dari segala sesuatu. Bahkan Imam Bukhari menegaskan sebelum tauhid, sebelum la ilaha illallah, itu Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru seperti itu. Ya, ini pentingnya kita berilmu. Jadi yang ngerekam paling banyak padanya. Oke, lanjut. Kama rawa al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu al-haditha al-mashhura. Sebagaimana Imam Hasan meriwayatkan hadis yang masyhur, qala beliau berkata, hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ghaira marratin, sesungguhnya beliau berkata lebih dari sekali, wala marrataini, dan lebih dari dua kali, da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, illa ma la yaribuk, illa sebenarnya. Coba tak buka kitab saya yang satu lagi. Ya, menuju kepada perkara yang tidak meragukan gitu kan. Mestinya begitu. Kalau biasa di dalam kitab-kitab fikih, enggak tahu tahu dalam kitab ini kitab. Harusnya lam iya bingkong ya, alif bingkong ya. Nah, makanya mau dilihat dulu di sini. Bingkong. Bingkong banget. Mana ya? Ada yang terbalik tadi. Iya itu jadi sahabat. Iya memang begitu kalau di dalam kita pun. Ini yang bikin wahabi nih. Iya. Balik-balik yang kita. Kali kan tuh banget tuh sama kita. Pakai juga. Ada. Kalau mau ya lah. Harus. Jangan tinggal. Mana ya? Enggak ada ya di sini ya. Wah, kurang. Jadi yang benar ila ya, pakai ila biasa. Ila ma la yaribu. Ya. Ini ting alif lam alif ya, ya. Tinggalkan apa yang meragukan menuju sesuatu ya. Yang tidak meragukan. Fa innal yaqina wasidqa wa tuma'ninata, karena sungguh yakin, sidik, benar dan tuma'nina dan ketenangan hati. Ya. Sebentar. Fa innal yaqina wasidqa tuma'ninatun, ya gitu bacanya. Karena sesungguhnya yakin dan benar itu tuma'ninah, menenteramkan. Wa innas syakka wal kadhiba, sesungguhnya keraguan dan dusta itu raibatun, meragukan. Seperti itu. Jadi ini yang kemudian harus kita pegang, bahwa cari perkara-perkara itu yang sudah yakin halalnya, yakin sumbernya dan sebagainya, jangan kemudian ngambil sesuatu yang sifatnya meragukan. Waqtaru masail ashabina mabniyatun ala hadal hadis, dan mayoritas masail, permasalahan dari ashab kita, murid-murid kita adalah dibangun dari hadis ini. Li'annahum taraku kullama fihi raibatan. Karena sesungguhnya mereka meninggalkan segala hal. Ya. Kullama fihi raibatun ya, bacanya. Karena sesungguhnya mereka meninggalkan segala hal yang di dalamnya ada keraguan-raguan. Wa'amilu bil yakin, dan mereka mengamalkan yakin. Itu. Jadi, ada perkara A. Meragukan. Jangan ambil. Ambil yang yakin. Itu kan sudah menjadi jamak kan? Misal contoh. Sarungku ini udah dicuci apa belum ya? Berarti ambil yang yakin. Yakinnya apa? Ya belum. Ya belum, betul. Belum dicuci. Tapi sarungku ini kena najis apa tidak ya? Berarti yang yakin?
Sidaha. Nah, berarti penalaran Dokter Joko sudah mulai itu bangkit. Refleksnya udah mulai jalan. Ya itu tadi ngambil menilainya ragu. Ya beristiat betul, beristiat apa tuh namanya menggunakan kaidah itu. Kaidah. Salam yakin. Masya Allah. Tiga atau empat ya, ya tiga. Ya, wayam bagi ayat tahida fil kail wal wazan, wal wazani. Seyukianya seseorang itu untuk bersungguh-sungguh meneliti, meneliti di dalam takaran dan timbangan. Li anallah taala syaddada fi amril kaili wal wazani. Karena sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu syiddah, keras di dalam urusan timbangan, takaran dan timbangan. Wa au'adal wa'adas sadida, dan Allah mengancam dengan ancaman yang dahsyat. Faqala ta'ala, dan Allah, maka Allah pun berfirman, wailul lil mutaffifin, yakni asyidatu minal azab, yuqalu wailu wa, itu wadin, wadin fi jahannama lilladina yang kusunal kaila. Celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan, artinya siksaan yang luar biasa. Asyidah itu luar biasa, minal azab, dari siksaan. Wayuqalu, dikatakan namanya wail, wail itu adalah wadin, lembah. Fi jahannam, di neraka jahannam. Lilladina yang kusunal kaila, bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Jadi ada lembah di neraka. Walaupun di lembah itu enggak sejuk, panas. Gitu kan. Ya, dan neraka itu selama-lamanya. Siksaan neraka itu selama-lamanya. Dan panas selama-lamanya. Kecuali pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa neraka akan padam. Jadi neraka satu-satu akan padam. Kan pohon, tumbuh pohon. Tapi tetap enggak enak di neraka. Ya. Kenapa kalian ketika dulu dibantah orang kan, ya Allah kan Maha Rahman Rahim, Maha Penyayang. Udah nyiksa masa selama-lamanya kan, walaupun tetap di neraka, tetap mereka udah gak ngerasin panas gitu kan, sifat rahmatnya Allah. Eksen juga ya. Eksen. Kenapa tuh? Jadi masalah. Iya gak masalah. Kebanyakan rapat. Biasa-biasa. Make sense. Ayyab khusun al-waznarnya mengurangi timbangan. Alladzina idza kthalu 'alan nasi, yakni yakthalu minan nasi, mereka orang-orang tatkala minta timbangan atas orang lain, artinya mereka semua minta timbangan dari orang, yastaufuna ay haqqahum taman, mereka itu menepati haknya dengan sempurna. Wa idza qalum, tapi tatkala mereka menimbangkan kepada untuk orang, yakni idza qalu lin nasi, tatkala mereka menimbangkan untuk orang lain, aw wazanuhum, atau kalau menakarkan ya, tatkala mereka menakarkan untuk orang atau mereka menimbangkan untuk orang, ya ay lahum yuhsirun, mereka menguranginya, ayang kusun, artinya mereka mengurangi. Jadi kalau mereka beli, mereka pengen ditimbang dengan baik, sempurna. Tapi mereka jual, mereka mengurangi, seperti itu loh. Ini kurang dan sebagainya nih, kalau membeli mulutnya pokoknya bawel. Begitu dia menjual, dikurangi. Seperti itu. Itu adalah orang-orang yang disebut mutaffifin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, ay ala ya'lamu haula'i alladhina yakhununa fil kayli wal wazn, ya annahum mab'utsun al yaumil qiyamah. Apakah mereka tidak tahu, mereka orang-orang yang menciderai di dalam takaran dan timbangan, sesungguhnya mereka semua mab'utsun, akan dibangkitkan, ya liyaumil qiyamati, untuk menghadapi hari kiamat. Liyaumin 'adzim, yakni haulihi 'adzim, hauluhu 'adzimun, untuk menghadapi hari yang luar biasa, artinya dahsyatnya. Hauluhu itu artinya dahsyatnya lah, dahsyatnya itu 'adzimun, besar. Gegap gembitanya aja. Gegap gembitanya itu dahsyat, besar. Gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita pindah tafsir jalan lain. Kenapa di jahannam, Mak? Harus kenal dengan isim ghairu munsharif. Timbangan itu seberapa loh ya? Pijahan nama. Ini minimal. Isim yang nggak boleh kemasukan tanwin. Ah, mungkin jahan namun. Ya tadi. Pijahan nama. Oh, masya Allah, luar biasa ini ayah yang diberkahi.
Tapi jadi halal karena daripada zina tuh gimana? Ya halal nikahnya sah. Haramnya karena enggak ngaji gitu loh. Apa, bro? Bayar mulai tanda haram. Belakangnya malam Jumat doang. Impas. Tapi kan makanya tahu ada namanya kursus kita kan, tetap belajar kan. Tapi kita lagi iya belajar, mudah-mudahan. Kursus juga. Iya iya, takut haram itu suruh remedi itu takutnya itu. Kita belajar dulu kan yang pakai guru agama itu tadi. Ya, asal guru agamanya benar. Satu jam. Ya, ya, insya Allah. Berapa itu? 16. Oh, masih satu. Masih satu. Masih satu. Masih satu. Ya, kita ngaji tafsir Jalalain. Tafsir. Ini apa? Oh, baru nyala. Apa? Kata kata kitab min apa Minhajul Abidin neraka lebih panas daripada itu semua nafsu gitu. Dari yang datang durek lagi. Ya mulai. Sudah sampai ke bapak-bapak haji ya kemarin ya? Ini kita pernah pagi ini. Oke. Oke, baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kita jarang mematikan Imam Jaluddin Suyuti ya. Sunnah Imam Jaluddin Suyuti Jaluddin Muhalli wa ila Abu Lus Samarqandi. Jami masyayikhina min sulih Quraisy wa ila lana wa lahum al-fariha. Wa minhum dan sebagian orang man ada manusia yakulu yang dia berdoa Rabbana atina, duhai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya di dunia hasanatan, ay nikmatan, artinya kenikmatan. Wa fil akhirati dan di akhirat hasanatan, kebaikan ay hiyal al jannatu, yaitu surga. Jadi kemarin itu kan menjelaskan orang yang haji itu ada yang niatnya bukan karena pengen ridhonya Allah. Tapi ada yang pengen hajat dunia saja. Sampai dia berkata, "Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Itu dalilnya. Jadi mereka hanya tidak
hanya pengen kehidupan dunia semata, pengen wah status sosialnya, pengen terpandang, pengen ini, pengen sukses calon presidennya, kan biasanya begitu kan? Maka mereka melaksanakan ibadah sana, tapi dia akan mendapatkan wa tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Tapi juga wa minhum, di antara mereka ada orang yang ikhlas karena Allah. Mereka mintanya bukan hanya kebaikan dunia saja, tapi kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang kemudian kita harus garis bawahi. Islam itu juga memandang dan memacu pengikutnya untuk menggapai kebahagiaan dunia. Bukan akhirat tok. Jadi bukan berarti kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Tidak. Akhirat harus nomor satu. Dunia, jangan Anda lupakan. Itu konsep Islam. Bukan keseimbangan dunia akhirat. Enggak boleh seimbang. Ya, tetap akhirat orientasinya. وَبَدَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Cari kehidupan yang disediakan oleh Allah dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan bagian Anda dari kehidupan dunia ini. Anda pengen punya mobil, sok silahkan. Tapi jangan lupa akhiratnya nomor satu. Jadi bukan artinya seimbang dunia akhirat itu, ya betul-betul bikin seimbang. Bukan. Memang nggak boleh seimbang. Harus akhirat nomor satu. Harus kita itu lebih mengorientasikan hidup kita kepada akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Jangan gini lupakan ya, ibadah. Ibadah, tapi jangan lupa punya mobil. Ya, dan punya mobil digunakan untuk ibadah. Ya. Punya mobil digunakan untuk kerja. Ya, untuk sholat, untuk ziarah, dan sebagainya. Jangan lupa. Kapan kita sowan ke Bia Muhtadi diajakin dokter nggak pernah jalan? Mau masih hidup. Beliau umurnya udah 70 tahun ke atas. Ya, sowan. Minta ijazah. Ijazahnya ijazah dikir saja. Lah ijazah kan kepada itu, ijazah itu tabarukan. Kita mengambil keberkahan doa beliau. Kepada siapa saja kiai yang kita jumpai minta ijazah. Mana jabatan yang Si Abdul Aziz Sahawa. Mesir ya? Mesir. Itu maha gurunya Mesir. Sampingnya Ustadz Ibn Akhyar. Ya, betul akhir. Oke ya. Jadi ada yang ikhlas juga mengharapkan kehidupan dunia iya, tapi wa fil akhirati hasanah. Ya, di akhirat mendapatkan kenikmatan surga, wa qina adzaban nar dan tidak masuk neraka. Ini dua kan komplit. Di dunia dapat nikmat, di akhirat masuk surga dan tidak masuk neraka. Mau minta apa lagi, Dok? Ya. Ya, itu aja doanya tuh dikabulkan. Ya Allah, enggak usah panjang-panjang doa saya, itu aja ya Allah gitu kan. Dikabulkan, udah selesai hidup antum. Udah kelar. Ya, udah semuanya enak lah gitu kan. Ya. Makanya waqina adzabannar diartikan bukan diartikan dan jagalah kami dari siksa api neraka, diartikan bi adami dukhuliha, dengan tidak masuk ke dalam neraka. Wa hadza bayanu lima kana 'alaihil musyrikun. Ayat ini merupakan penjelasan lima kan alaihil musyrikun, tatkala apa tuh namanya terjadi pada orang-orang musyrik, wali halil mukminin, dan karena keadaan orang mukmin, wal qasdu bihi, tujuan dengan kata rabbana atina fid dunya hasan itu al hasu, motivasi ala talabil khairai daraini, untuk mendapatkan dua kebaikan dunia akhirat. Itu jadi Allah itu menghendaki umat Islam untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan hanya pengen akhirat bahagia, dunianya dibikin sengsara. Enggak. Orang-orang yang pada hidup zuhud, kemudian apa tuh namanya ulama-ulama yang hidupnya sudah zuhud, qanaah, kemudian tenang dalam masalah ke ketidakberadaannya, mereka menikmati itu. Imam Ghazali saya baca di dalam mukadimahnya Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Imam Ghazali itu waktu sedang moncar-moncarnya, siapa yang enggak moncar, beliau itu rektor Nizamiyah, ya sebuah universitas terkenal di Baghdad. Beliau diagung-agungkan orang, pakar fikih, pemikir yang hebat, ya, apa tuh namanya pakar hadis, ilmu kalamnya dahsyat dan sebagainya. Pokoknya masyhur sekali. Pada saat harta sudah berada di puncaknya, kemasyhuran sudah didapati, beliau tiba-tiba mengalami kegalauan. Bukan ini yang saya cari.
Ini bukan diri saja. Ini alaik, itu yang dibahas dalam kitab Minhajul Abidin. Ini penghalang-penghalang, ini merupakan keterkaitan. Ya. Dia pengen memutuskan keterkaitan tersebut dan langsung betul-betul cinta sama Allah Subhanahu wa taala, totalitas. Itulah yang enggak bisa dilepaskan sampai Imam Ghazali sakit. Ya. Sampai sakit. Beliau datang ke kampus pengen ngajar, enggak bisa ngomong. Seakan-akan hilang. Beliau mulai enggak doyan makan, sudah mulai kemudian apa tuh namanya enggak bisa tidur, akhirnya beliau sakit sangat lemah sekali, para dokter mengatakan ini enggak ada obatnya karena ini yang diserang adalah jiwa beliau. Ya, yang diserang jiwa beliau. Kecuali beliau bisa membuatnya sendiri. Kata Imam Ghazali, hingga pada suatu titik dia tiba-tiba bisa memutuskan semua kecintaan dia terhadap hubbul jah, ya cinta pangkat, hubbul mal, cinta harta, sampai kecintaan dia kepada anak dan istrinya diputuskan ganti kecintaan kepada Allah, sembuh total dia. Al-Ghazali, masa titik kritisnya begitu itu. Sembuh total, total. Ya bukan artinya kemudian enggak ngurus, enggak ya salah ya. Alaik yang keterkaitan. Ya, ketergantungan itu yang kemudian dibuang, betul. Imam Ghazali lalu kemudian menggantungkan dirinya total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sembuh itu Imam Ghazali sempat ngajar di Nizamiyah tadi. Ya, tetapi tidak lama. Hanya 1 tahun lah gitu kan. Kemudian beliau kembali mengajar majelis-majelis saja. Ya, majelis-majelis taklim, kemudian beliau itu menempatkan posisi akal, nas sama hati itu bisa proporsional. Kapan beliau menggunakan nalarnya? Coba penalaran Ghazali kan canggih kan di dalam kitab ini. Kapan beliau menggunakan nas, dalil-dalil Quran, dalil hadis, kapan beliau menggunakan hati untuk pendekatannya, itu pas semuanya. Itu kelebihan Al-Ghazali. Nah, beliau kemudian setelah itu enggak lama beliau wafat di usia 55 menurut sebuah riwayat, 59 menurut riwayat lain. Bos, sudah tahun sebelum pensiun noh. Allah Akbar. Usia sunah ini. Mengikut sunnah kan? 60. MPP. Kama wa'ada bitawab alaihi biqaulihi. Sebagaimana Allah telah menjanjikan dengan pahala ya kepadanya dengan firman Allah, ulaika lahum nasibun. Semua mereka ya, bagi mereka nasibun ay sawabun, ada pahala, min ay ajli ma kasabu, dari arah apa yang ia perbuat. Ya, ai amilu artinya mereka lakukan, minal haji wa du'a, dari haji dan du'a. Jadi mereka semua itu, semuanya dari atas ke bawah, orang yang niatnya karena dunia atau orang yang niatnya karena dunia akhirat, dua-duanya akan mendapat nasib. Mendapat nasib itu mendapat bagian. Tapi kalau kemudian kita rujukkan kepada sawab sebagaimana tafsiran Al-Imam Al-Mahali, di sini Al-Mahali, ya kata nasibun diartikan sebagai sawab, berarti hum di sini adalah man yakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka orang-orang yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah tadi akan mendapat pahala ya dari apa yang mereka lakukan. Ini merupakan doa yang kemudian jadi syariat bagi kita kan, ketika kita mau dari Hijr Ismail, dari rukun Yamani ya, ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hanya doa itu saja yang masruk. Doa yang lain tuh enggak ada syariatnya. Tawaf itu hanya doa itu saja yang masruk. Makanya antum toh manasik itu yang penting tahu doanya Rabbana atina saja sudah cukup. Ya. Orang Indonesia saja yang banyak ngapalin doa, ya bukan enggak baik, bagus. Ngapalinnya yang kemudian jadi orang jadi minder berangkat umroh. Wah, ini gimana berangkatnya? Ngapalin aja enggak bisa gitu kan. Akhirnya kemudian dikomandoin sama mutawif. Ya ikat-ikatan apa tuh namanya? Sal, ikat-ikat sampai belakang mutawifnya. Allahumma, belakang Allahumma, dengernya semua gitu doang. Ya. Oke, itu terjadi di Indonesia. Di samping mengganggu, juga kasihannya paling bontot belakang. Nah, itu. Makanya omongkan bahwa doa yang masuk ya hanya sekedar Rabbana atina fid dunya hasanah saja dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Terus istislam, habis itu muter lagi. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, enggak ada doa-doa yang dikhususkan ketika itu. Doa apa saja boleh, bahkan kata Imam Syafi'i, kalau dia membaca Al-Qur'an tun biaku cintai. Yeah. Jadi ketika muter itu kata Imam Syafi'i suruh baca Qur'an. Maka ketika muter antum malah amma yatasaluna 'anil nabail 'azim, begitu aja. Lah bukan boleh kata Imam Syafi'i. Itu lebih dicintai sama beliau. Ya. Bukan Pancasila. Nah, antum itu mau umroh, mau tawaf sunnah apa bid'ah? Iya, benar nih masalahnya. Tapi doa itu juga ada manfaatnya. Untuk ngapalin berapa putaran Anda
berkeliling karo kurang kan enggak sah. Maka caranya antum harus ingat-ingat, mending lebih daripada kurang. Kalau lebih sah, kalau kurang enggak sah. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat di dalam menghisabnya. Ayuhasibul khalqa, ya, kullahum, artinya Allah menghisab makhluknya semuanya. Fi qadri nisfi nahari min ayami dunya, ya sekedar separuh harilah dari hari dunia, ya Allah. Allah itu untuk menghisab hambanya itu cepat sekali, ya, paling sekedar setengah hari, ya, seluruh makhluknya dihisab oleh Allah SWT setengah hari dari hari dunia. Itu kata Imam Jalaluddin Al-Mahali. Ya, kalau antum tanya dalilnya, tafsir Jalalain begitu. Tandanya yang berpendapat ada li hadisin bidzalika, sebab ada hadis yang menjelaskan itu. Nanti saya cari di dalam kitab Sawinya hadisnya bunyinya apa. Ini termasuk menggelitik saya nih. Waktu dunia. Ha? Ada tulisan dunia, jangan di itu. Oh, dia punya aplikasinya, Tad. Kontek dia. Ayam hidupnya itu ada tulisan. Maghrib jam berapa? Hmm? Oh, masih panjang. Ayo baca lagi. Ayo lihat, baca deh. Oke, makruh cuma lembar. Nih, buat burung gua. Jangan kelamaan, baca. Ya. Wadkurullaha, dan berzikirlah kalian kepada Allah bitakbir, dengan takbir Allahu Akbar, indaromil jimali itu kalau melempar jamarat, ya, indaromil jamarat itu melempar jumrah. Jadi Allahu Akbar, laknatullah alaih syaitan, enggak usah begitu, karena setannya udah zaman dulu itu kan, gimana Pak Tilas doang, enggak usah benci bang, ada orang-orang Syiah itu dulu begitu bulat, ya. Ya kita ya Allahu Akbar begitu. Jadi sambil baca takbir sambil melempar jamarat. Bi ayyamin ma'dudatin, di dalam hari-hari yang dibilang. Ya, ayyamit tasyrik ats-tsalatsati, yaitu di hari tasyrik yang 3. Yaitu melemparnya jumrah pada hari tasyrik yang 3. Faman ta'ajjala ay isti'jala bin nafari, siapapun orang yang buru-buru atau menyegerakan di dalam nafar, bepergian, pergi min Mina dari Mina. Ini namanya nafar awal. Fi yauma ini, pada hari kedua ayfisani ayami tasyriki, pada hari kedua hari tasyrik, ba'da rami jimari, setelah dia melempar jumrahnya, fal isma alaihi, maka tidak dosa baginya. Jadi kalau orang sudah lempar jumrah, setelah lempar jumrah itu ada berapa? Ula, wusta, aqabah. Sudah selesai, misalnya sudah selesai, dia pengen nafar awal pada hari kedua, ya juz, boleh. Itu namanya nafar awal. Nafar awal. Pergi awal. Ya, dan nafar awal dan nafar sani itu, meskipun pernah ditanyain, misalnya ditanya, antum, Rasulullah itu waktu haji nafar awal atau nafar sani? Nggak ada keterangan. Seandainya pun itu dipilih satu Rasul, kita boleh mengamalkan dua-duanya karena dalil Quran ini. Kan Rasulullah nggak mungkin ngamalin dua, orang hajinya cuma sekali. Ya kan? Hajinya Rasul kan nggak berkali-kali, cuma sekali. Maka Rasul pasti ngamalinnya kalau nggak nafar awal, nafar sani. Tapi kalau seandainya itu nggak diamalkan Rasul, kita boleh mengamalkannya karena berdasarkan Quran. Maka jangan sedikit-sedikit ngomong ada contohnya nggak, ada contohnya nggak. Ini perintah Quran, bro. Itu caranya. Dan Quran hari tasir kan yang selesai. Ya, fala isma'alai. Ya. Wa man ta'akhara biha, siapapun orang yang mengakhirkan, ya, biha dengannya, al-madkur min nafar, hatta bata lailata thalith, sehingga masuk, sehingga nginap, ya, pada hari ketiga, waroma jimarahu, dan dia melempar jumrahnya, fala ismalai, itu tidak dosa. Ya, pengen nafar sani, ya enggak masalah, gitu kan. Bidzalika aihum muhayyaruna, artinya mereka disuruh untuk memilih. Muhayyirun aja, bukan, muhayyarun.
muhayyar disuruh milih fi dalika di dalam nafar awal pun nafar sali fa fil ismi wa fil ismi dan itu tidak dosa. Silakan pilih nafar awal atau nafar sali, silakan. Suka-suka antum. Dokter dulu nafar apa? Yang langsung awal. Oh, berarti pengen segera tahallul. Iya, betul. Oh, Dokter Agus? Yang mana? Oh, yes, semua. Canggih ngomongnya kalau yang mana itu udah beres. Karena ya. Udah beberapa kali. Iya. Pak Ramir tadi nafar apa? Nanti akan tahu. Emang kitabnya mana? Tuan. Itu ngaji. Ada yang respon? Ini beli bertiga aja. Aku punya, jadi kok segini. Kopi boleh. Yuk, mana yang lain-lain di grup, ada yang punya. Ah gitu. Ada yang sombong, ada yang lagi sombong. Sari dua lisma ada. Nah, tadi. Itu baru loh saya belinya loh. Saya dari mana? Beli. Online. Online juga. Di mana sih? Oh, online kok. Ya, ada di baru di kumpulan, di kitab. Kali kita pun ahli teori dan soal ini berarti. Lima menit taqallah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi hajjihi di dalam hajinya li annahu al-hajju fi hakikati karena sesungguhnya dia adalah haji di dalam hakikatnya. Masya Allah. Orang yang takwa kepada Allah itu dalam hajinya dia adalah orang yang haji sebenarnya. Wattaqullaha dan takutlah kamu kepada Allah wa'alamu. Dan ketahuilah annakum ilaihi tuhsyarun. Sungguhnya kalian akan digiring semuanya kepada digiring ya kepada Allah Subhanahu wa taala fil akhirati di akhirat. Fayujazihi maka Allah akan membalas fayujazikum maka Allah akan membalas kalian bi amalikum dengan sebab amal kalian semuanya. Wallahu taala alam bissawab. Ada muskil mau tanyakan? Kabin tanya, atau ada yang tugas mau bahas siapa itu situ yang situ siapa yang siapa oh ada siapa silakan peserta sini zoom mau cerita sebenarnya lambung kalau kau ada nggak. Kak Toto mau nanya nggak? Oh ya Ustaz, kalau pas tawaf, tawaf bawa alat tulis biar nggak lupa, putaran satu, coret satu, gitu boleh nggak Ustaz? Ya kalau gitu tutup kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Oh, supaya digotong-gotong enak nggak enak di tangan dulu. Ya Ustaz. Ya, gimana Ustaz? Bolehkah Ustaz? Nama itulah ya. Sama itu. Nanti santai. Nanti makan dulu. Nanti makan dulu. MT. Baik, di bawah. Kuat, ada yang mana gitu. Walaupun itu transaksinya sah, tapi itu dolim kan? Penyelenggaraan haji kok 930 juta. Sudah. 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 Tapi yang bilik terlalu banyak. Mentang-mentang orang butuh terus ya. Iya, Rp900 juta. Oh, baru kemarin. 1000 kan dari 10 juta. Enggak, Pak. Jadi itu maksudnya aku kan enggak tahu ya. 1000 orang yang rutin ya. Sebenarnya di kelas itu. Oh, kalau sampai. Bodoh lah. Yang beras ke Pak Haji. Baru satu hari ya. Ini dia aslinya 90 juta. 90 loh. Hmm?
Sana ada apa di sana? Sama dok. Ini. Dulu. Next. Udah saya kasih itu promah. Ini untung nggak ada gula. Promah di kemut. Oh lidah. Apa yang ngajarin makan tomat itu? Kan biar hancur. Itunya dok ya. Mau dulu mau mati. Sampai jumpa di video selanjutnya.